Madun. Eh. 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 Nanti bang. Baiknya dulu. Halo, ke mana? Halo, kan kayaknya kembang. 10. Eh, 11. Baik di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wonogiri semua. Berjumpa lagi dengan Pelosok Wonogiri. Kali ini kegiatannya mau nyekar megangan ya. Jadi sudah menjadi tradisi di warga desa dimanapun, insya Allah sama ya. Ini megeng poso, biasanya bersih-bersih makam dan juga nyekar dan sebagainya. Ada selain itu juga ada tradisi kondangan atau syukuran. Di untuk di rumah saya nanti kondangannya ada yang hari ini, ada yang besok. Di sama aja ya. Dan di rumah saya itu masih di lingkungan kondangan saya. Itu cuma ada beberapa rombongan, sekitar 10 atau berapa ya. Itu masih rumah ke rumah dan masih dikacat nih. Ada juga yang sebagian itu tadi malam sudah bareng-bareng kenduri di masjid. Nah, itu sama aja ya, intinya syukuran untuk mensyukuri datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, untuk kegiatan hari ini saya mau nyekar, mau ziarah ke makam orang tua dan juga ahli luhur saya. Dan ini jadi saya masih pesan kembang untuk nyekar. Ini di rumahnya Mbok Di Saikem. Mungkin masih dipersiapkan. Arep halo-halo to? Iya, Mbok. Jam piro? Aku, Mbak. Iya. Nika warnya kar. Lah ya. Ini. Kowe nanti. Kowe kene apa kono? Ini sik wis ono. Ya aku kene. Oke, gelok kembang. Hah? Gelok kembang. Eh? 11. Ono ta? Ora iso arep. Undangan. Nah, ini Mas Dewo Kinasih mau nyekar juga dan juga woy gawane dupo orang kembang gawane dupo terus siap kembangnya. Oh iya, ayo si enak mau ngerek gitu. Mulai nih ya, kue banyak ngebos deh. Etan tadi Etan pakai ini. Etan. Eh montor ngono gak usah damen ya tentang jebat. Enak iki. Lagi mombrot iki. Kembangnya masih di racik. Jadi dua kembang di desa itu seperti ini, tidak seperti di kota-kota. Kalau di kota-kota mungkin sudah standby di pinggir jalan dekat arah makam itu ya, sudah ramai sekali orang jualan
kembang untuk nyekar itu berderet-deret. Kalau ini di rumah, nanti siapa yang mesan baru dibikinkan. Ini singgulnya oke, Din. Yo, wong kate kate ingin lho. Iya, salah sudah ingin. Heeh. Enak. Apa? Anggun dulu bocah-bocah. Yo anu kowe nyambut gawe nang kono. Sak dadine. Iya, sak. Dik jemek. Paper. Nanti ada lagi tradisi nyekar itu kalau mau lebaran, mau maleman, habis maleman bisa namanya ada yang mapak bodo, kalau ini mapak poso. Iki jeneng kembang wae, kembang wangi. Iya lho. Ora nang kembang ora wangi ngendi-endi saiki. Lah sing gawe bureh ngono kae, dienggo khusus apa ngono kae? Ngono kae saiki ora nang kok. Wis ora tau nganu ya. Ora nganggo. Lah nang Kalimantan malah direntengi ngono kembang iki. Iya lho. Direntengi nang Debok. Golekne godhong sik. Masih dicarikan lagi daunnya untuk membungkus. Ada juga yang seperti ini membawa air biasanya. Jadi di kembangnya itu ditaruh di dalam air. Tapi intinya sama. Nanti kayak ini banyu udah di kembang setaman ya deh. Selamat. Ya. Pasok kene sama. Ono kembangan banyu. Mboten kula. Ora langsung. Pasti kene ra. Kira? Di cuci teh, long long ini. Bukan sini sakit, lu yuk kaget. Pasta. Jadi satu bungkusnya ini 1.000 rupiah. Oke, betul. Terang. Sisu apa har? Oh, ada ngomah lagi. Oke, sahabat Wonogiri, saya mau berangkat ke makam ya.
ini ngeri berlumut. Makam sekepek. Jadi saya mau langsung masuk. Mungkin untuk acara ziarah nanti cuma seperlunya ya. Tidak saya liput semuanya. Oh, di dalam ya, Pak? Oh, Senayu. Pulau mriki. Sumber padha temu di male. Pandean. Oh. Tapi urung nembe jogi. Pernah, Bang? Oke, saya langsung masuk. Dia masih ziarah. Dia lebih dulu berangkat. Sebelum ziarah saya mau bersih-bersih dulu. Alhamdulillah ya, sudah tuan obri semua, prosesi ziarah sudah selesai. Ada beberapa makam yang saya ziarahi. Dan mohon maaf ini tidak saya review soalnya saya tidak membawa tripod. Saya mau lanjut pulang. Oke, sahabat Wonogiri, ini sekarang saya berada di rumahnya Bulik lagi. Setelah ziarah dari makamnya ini, melihat teman-teman yang lagi motong besi. Untuk hari ini saya nggak bisa standby di sini soalnya mau kondangan. Musim hujan, jadi latarnya blekok. Ini masih proses pembuatan cincin dan juga tapak. Lah, sarapan ulung? Eh. Gampang kok. Berarti karek kurang jipuk kono siji. Hah? Jipuk kono siji. Ya, 7 karo motong kae. Apa turah siji. Turah sak potong. Heeh. Ya, sak potong. Turah sak potong. Ngarep bengkongne kuwi selawas sing kuat pora kuwi awake lho gede. Ayo sing gede iki sing ndi. Ayo rada mucuk. Hei rada mucuk. Ayo aku mucuk iki. Kaget toh? Ayo wong lore kuat toh. Duwi iki lho batur. Ayo ngono nah.
Nyadi. Lor. Kalor. Lar. Kulane wi. Gandul. Wis kene. Pasar walu gorene ra. Gitu le. Ana tulisane walu ra. Masuk kamera terus rame nak. Kalah terus mengiyoni. Ini rusak no tang. Nek. Ah gini. Ayo mama saya ini. Mangga le lho dikon lurus niki arek. Melur tang potenge di melok. Tang. Kowe pengen tuku es ora? Es pokoke. Iki mumpung urung sesuk wis ora tuku es. Ora iso, Tang. Ayo Dut, tuku es, Dut. Sik, tak tuku sik. Sakalan ngono Dut, sesuk tenan Dut. Heeh. Sesuk lametan anane. Kombe pisan to. Sesuk. Nyaman nggo es karo ngenteni dibuka ya, Tang. Nah Dut. Gigi. Dut. Gigi. Ki piye iki Ramadan tiba iki piye, Ndang? Berat iki. Ramadan tiba. Adi bua. Oh, pede mele. Tiba. Ndut. 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 Sampai di sini dulu video saya. Kegiatan saya hari ini siaroh dan juga dia melihat saudara-saudara teman-teman yang rewang motong besi. Ini sudah pada istirahat dan saya juga mau pulang. Misalnya di rumah nanti mau ada kondangan dan mungkin beberapa rumah ya saling bergantian. Jadi kalau gak ikut kondangan juga enak nanti ya.
Terima kasih untuk yang sudah melihat video saya kali ini, sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pelosok Wonogiri dengan like, share, komen, dan juga subscribe agar terus berkembang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.